Kejawatan Benjuluk. Kali ini, Rainer mau jalan-jalan ke kawasan wisata alam yang terletak di Desa Benjuluk, Kabupaten Banyuwangi. Lokasinya nggak terlalu jauh dari Kecamatan Genteng, tempat nenek tinggal. Cuma 30 menitan udah nyampe. Di tengah perjalanan, ternyata ada sawah yang cantik banget. Selamat pagi. Hari ini Rainer sudah sampai di Dejawatan Benjuluk. Nah, nyampe deh di Dejawatan. Lumayan ramai hari ini karena masih dalam libur Lebaran. Tempat ini dikenal karena keindahan alamnya yang memikat. Terutama hutan terembesi atau Albizia Saman yang sudah berumur ratusan tahun. Oh, 3 ya. Oke. Okay. Ayo Rey, naik Rey. Nah, ini 3. Ayo, Ama sama Ima naik juga. Bisa, ayo. Tiga aja, bisa ya? Dicoba dulu. Begitu nyampe, Rainer langsung lihat persewaan delman. Mama, Rainer pengen naik kuda. Naik kuda di sini lumayan terjangkau. Cuma Rp50.000 sekali muter kawasan. Let's go. Oh ya, tiket masuk ke sini cukup murah. Cuma Rp10.000 per orang dan untuk mobil Rp5.000. Yang mahal kalau mau nerbangin drone harus bayar Rp500.000. Ini sih gak kaleng-kaleng mahalnya. Hehehe. Wah, gede banget ya pohon-pohon di sini. Wow, keren. Semua tumbuh rimbun dan menciptakan suasana yang sejuk serta menenangkan. Yang bikin lebih epik, pohon-pohon besar ini dipenuhi tanaman pakis yang menjuntai. Bikin suasananya tambah mirip film Lord of the Ring ya. Di sini juga banyak sekali warung makan dan minum, apalagi kalau liburan kayak gini. Bahkan kadang-kadang ada panggung dangdut di sini. Tarek Mang! Selain naik delman, pengunjung juga bisa loh sewa sepeda listrik dan ATV. Di salah satu pohon yang paling besar di sini, ada menara pandangnya loh. Yuk, kita naik ke atas. Keren juga ya view dari atas sini, kayak di negeri dongeng. Udara sejuknya bikin betah lama-lama di sini. Sayangnya, Rainer harus segera pulang. Ya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe tentang alam.